ada perempatan Desa Sanan Rejo, kita ambil yang ke timur. Yuk ke timur. Lanjut. Turun ke Mausu Sumber Pantau. Kita menuju masuk Sanan Kerto, Wetan. Matan, kita belok yang ke kanan. Ayo. Ada perempatan kecil, kita belok yang ke timur, mau ke Sumber Bantal, Desa Jambangan, Kecamatan Dampit. Di sungai, pinggir sungai yang sejuk. Sejuk sekali tepi sungai. Bagus saya Rijak Topai. Di sini dikelilingi sayur stair. Sayur kulup. Sobat Jubro. Hampir gowes. Yang mau gowes sini dong. Yang mau mancal jalan-jalan pagi sore sini. Sambil menikmati sejuknya Sumber Bantal. Masih asri. Banyak kulup stair. Ini terhambat jalan longsor. Ini masih dibenahi khusus orang lewat. Sudah dekat nih. Ini sudah kelihatan dari ketinggian Sumber Bantal yang masih asri sejuk. Ini kedalaman sekitar 5 meter. Kayaknya cetek tapi dalam banget. 5 meter. Ini tumbuhan sedair yang enak dimakan, disambel. Banyak pohon kelapa. Sumber Bantal yang masih asri, bro. Sawecu sekali. Di bawah tebing. Kalau hari Minggu ini ramai banget anak kecil bermain. Yo, Ci. Bermain air sejuk sekali. Sejuk sekali, guys. Yuk, yang mau gowes sini, bro. Kita menikmati sejuknya Sumber Bantal. Habis gowes, habis mancal, habis ngetil, kita mandi di sini, guys.
sekitar 7 meteran di sini kedalamannya. Ini yang paling dalam. Di atas itu ada wisata Bonpring. Dekat dari sini, dari Bonpring sekitar 1 km sudah sampai sini. Walaupun hujan di sini tetap jernih airnya. Dikelilingi tebing-tebing, pohon bambu, pohon mauni. Sangat sejuk. Pantulan pohon-pohonnya itu sangat kelihatan. Rugi gak sini bro, masih asri, belum terjamah untuk siapa-siapa. Sumber Bantal, Desa Jambangan, Kecamatan Dampit.